Swastiastu Selamat so, sore pemirsa Apa kabar anda sore hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan bagi anda yang saat ini masih di rumah saja Harmoni Bali kembali hadir bersama saya Madis Kudanekarang Pemirsa apakah anda pernah mendengar uh, Penyakit Tropical Disease Missile Nah ini akan kita bahas Tetapi kalau tadi saya Menyampaikan dalam bahasa kedokteran Kalau anda mendengarkan Kata campak Mungkin Anda pasti sudah mengerti apa sebenarnya penyakit campak tersebut, bagaimana gejalanya dan penanganannya, nanti kita akan bahas bersama Dr. Igusti Ayu Asih Ratnadi, spesialis anak. Om Swastiastu, Dr. Asih. Om swastiastu. Apa kabarnya dok? Baik. Selalu Astrolan sehat ya dok ya? Harus sehat. Harus sehat. Ya, harus, harus sehat, sehat ya. dengan cara? Mengkonsumsi makanan, makanan yang bergizi, mm -hmm. istirahat cukup, baik. minum air banyak. Ya. Oke, okay. baik, Dok. Di tengah pandemi ini, kita akan ngomongin tentang campak, tetapi ini bahasa kedokterannya agak jarang didengar oleh uh, masyarakat, khususnya pemirsa, Bali TV. Tropical disease missile ini sendiri, ya. tapi kalau campak itu mungkin pemirsa ya. pasti pernah mendengarnya. Kenapa kita mengangkat campak pada sore hari ini, Dok? Iya. Terima kasih. Karena penyakit campak itu nama lainnya dia banyak sekali punya nama persamaan ini campak, mm -hmm. uh, misel, kemudian morbili, kemudian rubiola atau kalau dalam bahasa Bali dikatakan medewa atau edeh. Ede. Iya, iya. Kalau mm. bahasa Jawa biasanya gabagan dibilang oh, gabagan. gabagan. Kalau yeah. bahasa Bali gabagan itu Tadak, kan yeah. <laughs> beda lagi itu. Iya. Iya ya itu kenapa kita angkat topiknya ini karena ini masih sampai saat ini merupakan masalah kesehatan di Indonesia uh -huh. walaupun pemerintah sudah melaksanakan imunisasi yang dijadwalkan oleh Departemen Kesehatan namun cakupan imunisasi yang cukup tinggi yaitu 81% persen uh -huh. ternyata masih banyak penyakit campak ini yang kita jumpai di masyarakat uh -huh. ya seperti kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu di beberapa provinsi di Indonesia yeah. yang terakhir itu di Papua pada suku Asmat tahun 2018 mm -hmm. banyak sekali anak-anak yang terkena campak dan sampai akhirnya meninggal dengan gizi buruk ya ini mungkin akibat daripada kemungkinan satu medan yang sulit untuk dijangkau oleh imunisasi. Yeah. Kemudian kenapa bisa terjadi kejadian yang luar biasa kedua karena perpindahan penduduk yang cepat dan padat. Mm -hmm. Kemudian seperti sekarang sosial ekonomi kemiskinan itu juga berpengaruh. Mm -hmm. Jadi ya. bisa dikatakan ini angka kejadian terhadap anak-anak terhadap penyakit campak ini cukup tinggi termasuk di Indonesia, dok? Ya, mm -hmm. ber, uh, semakin tahun semakin tahun makin bertambah. Tetapi mm -hmm. dengan adanya imunisasi fatalitasnya kematiannya bisa dikurangi. Baik. Ya, kalau tidak ada imunisasi mungkin Kematiannya akan lebih banyak. Baik. Sebetulnya, penyakit campak ini adalah sangat infeksius, dan dia biasa sembuh dengan sempurna dengan baik mm -hmm. asal tidak terjadi komplikasi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dokter ya. kita rehat sejenak pemirsa ya. bagaimana apakah campak tersebut dan bagaimana penanganannya nanti kita akan bahas lagi bersama dokter Asih di Harmoni Bali. Pemirsa di sesi berikutnya nanti kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi, bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita atau mungkin Anda mempunyai permasalahan masih di seputaran topik kita yaitu penyakit campak di 03618948400 dan juga di 0361 sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Campak masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Ayu Asirat Nadi, spesialis anak. Silahkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 03618948400 dan juga di 03618948401. tentunya. Dr. Asih, kalau tadi dokter mengatakan ini angka campak cukup tinggi juga kalau kita flashback lagi beberapa hmm. tahun yang lalu 2018 juga hmm. pernah terjadi uh, penyakit yang campak ini sendiri menyerang saudara-saudara kita di belahan Papua. di Papua itu sendiri. Hmm. Dan sebenarnya apa yang perlu diketahui oleh masyarakat luas ini sendiri? Sebenarnya penyakit campak itu apa sih, Dok? Penyakit campak adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, mm -hmm. ya, virus ini merupakan virus RNA yaitu dari famili Paramyxovirus dan genus uh, Morbilliviridae. Virus ini sangat infeksius, ya, dia akan menularkan dari individu sehat ke individu ya, uh, dari individu sakit ke individu sehat, yaitu dari percikan droplet. Droplet itu artinya pada saat anak itu batuk akan mm -hmm. mengeluarkan e, cairan, kemudian dari cairan hidung pada saat dia bersin, kemudian virus ini akan masuk ke e, selaput lendir daripada saluran pernafasan. Mm -hmm. Setelah masuk ke dalam selaput lendir saluran pernafasan, dia memilih daerah yang sulit dan daerah yang agak dalam yaitu di daerah sinus. Mm -hmm. Kemudian dia akan membelah diri berkembang biak kemudian oleh kelenjar limfe ini akan dibawa ke pembuluh darah maka beredarlah virus ini menyerang selaput lendir yang ada di saluran pernafasan saluran pencernaan mata dan juga bisa ke susunan saraf pusat mm -hmm. maka kalau sudah begitu banyaknya kalau dia sampai menyerang paru-paru e, atau susunan saraf pusat akan terjadi komplikasi mm -hmm. mm -hmm. sebetulnya penyakit ini dia bisa sembuh sendiri, yeah. ya. Dia bisa menimbulkan kekebalan, namun tergantung daripada status anak yang kena. Misalnya kalau anak yang kena ini gizinya e, buruk atau gizinya kurang, tentunya kalau dia kena, kekebalan yang ditimbulkan mungkin tidak optimal. Kemungkinan dia bisa terkena kembali, ya. Makanya di sini. Kita harus waspada dan tahu tanda dari gejala dari penyakit campak ini. Baik. Nah ini campak e, bisa terjadi pada anak-anak usia berapa dok? Dari penelitian yang paling banyak itu pada bayi mm -hmm. usia kurang dari 12 bulan. Mm -hmm. Kemudian pada anak-anak balita usia 1 sampai 4 tahun. Mm -hmm. Kemudian juga pada anak prasekolah mm -hmm. 5 sampai 14 tahun. Mm -hmm. Jadi semua okay. bisa kena ya? Baik, baik. Mm -hmm. Gejala apa yang harus kita ketahui? Jangan-jangan ini -jangan, yeah. uh, mungkin pemirsa Bali TV haru, um, ap, apa yang harus diketahui oleh pemirsa Bali TV terhadap anak-anak mereka? Jangan-jangan, duh, nih, uh, mm -hmm. nih, jangan-jangan campak ini seperti itu, dok? Yeah penyakit campak memang sangat menular dan yang kita harus waspadai adalah gejala dari masuknya virus itu sampai menimbulkan gejala itu memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu. Mm -hmm. Kemudian timbullah gejala yang terdiri dari tiga stadium. Stadium prodromal, stadium erupsi, dan stadium penyembuhan dan masing-masing stadium itu punya tanda khusus. Mm. Jadi orang tua harus waspada. Pada stadium prodromal itu berlangsung 2 sampai 4 hari. Mm -hmm. Ditandai dengan anak yang panas, seperti layaknya gejala influenza, batuk pilek, kemudian nyeri menelan, sakit tenggorokan, tidak mau makan, anak rewel. Kemudian mm -hmm. e, matanya berair, terus merah pada selaput jaringan ikat matanya. Kemudian kalau anak yang lebih gede dia kena cahaya akan mengeluhkan silau dia kalau panasnya itu semakin tinggi akan bisa menimbulkan kejang atau bisa juga disertai dengan gejala diari. dan yang khas pada keja, pada stadium prodromal itu di, kalau kita buka mulut si anak itu di dalam selaput lendir yang pipi bagian dalam akan kita temukan bintik spot mm -hmm. ya tapi bintik spot itu tidak mudah ditemukan karena dia cepat menghilang setelah stadium akhir prodromal, ini dia tidak akan kita ketemukan lagi. Masuklah ke stadium erupsi. Stadium erupsi ini yang biasanya mengkhawatirkan orang tua karena pasien panas disertai dengan adanya bentukan di dalam kulitnya yang kita sebut ruam. Hmm. Kan, orang tua biasanya resah ini. Ini ruam apa? Demam berdarah hmm. atau ruam campak atau ruam yang lainnya, ruam alergi. Kalau rubamnya campak itu bentukannya adalah makula eritema papula bulatan-bulatan merah yang kadang-kadang dia ada peninggian sehingga kalau dipegang itu kasar dia ya jangan yeah. ya, kasar. Mm -hmm. dan yang kas mulainya mulainya itu munculnya di belakang telinga telinga di batas tepi daripada rambut kemudian menyebar ke daerah muka leher mm -hmm. badan kemudian ke anggota gerak tungke ya ini pada saat stadium erupsi ini panasnya tentunya tinggi dan sedikit gatal. Setelah itu anak akan memasuki stadium yang ketiga yaitu stadium penyembuhan. Pada stadium penyembuhan ruam yang tadinya muncul dari belakang telinga ini dia akan berlahan-lahan sembuh, sembuh dengan terjadi perubahan warna. Sembuhnya juga mulai dari mulai munculnya ruam itu. Dari dia warna kemerahan, dia akan berubah menjadi warna coklat kehitaman sampai bersisik. Pelan-pelan dari sini dia sembuh ruam itu, kemudian kemuka, badan, dan keanggota gerak. Jadi sebetulnya gejala daripada penyakit campak ini cukup jelas. Mm -hmm. Kalau orang tua mm -hmm. itu memang dia perhatian dengan anaknya. Terus. Jadi bisa dikatakan ketika gejala uh, yang secara kasat mata bisa dilihat oleh para orang tua orang terhadap anak-anak ya, mereka. Iya, hmm. ruamnya itu khas sekali. Ya. Ruamnya muncul setelah stadium panas, batuk pilek yang seperti influenza itu baru ruam muncul. Mm -hmm. Ruam muncul juga pada saat anak itu panas mulainya di belakang telinga kemudian menyerbar Pelan-pelan, yeah. ke muka, leher, mm -hmm. badan, dan ke, uh, ke kaki ya ke seluruh tubuh dong ke seluruh tubuh mm -hmm. ya mm -hmm. tergantung kalau memang anak itu imunitasnya tidak bagus mungkin dia sampai seluruh tubuh mungkin sampai terjadi komplikasi mm -hmm. ya mm -hmm. kalau anak itu mungkin imunitasnya bagus gizinya bagus imunitasnya bagus mungkin campaknya dia searsial mungkin mm -hmm. ya tidak berat-berat amat artinya iya yeah. jadi ketika uh, stadium prodomal itu terjadi pada seorang anak mm -hmm. itulah harusnya uh, orang tua harus waspada iya yeah, waspada karena mm -hmm. panasnya itu Berlangsung 2 sampai empat hari, yeah. ya. Panas 2-4 hari, kemudian e, mulai anak rewel, tidak mau nafsu mm -hmm. makan, minumnya berkurang. Itu harus waspada. Mm -hmm. Keesokan harinya, mungkin orang tua baru nggak, loh kok keluar bintik-bintik ruam kita bilang ruam. Bintik-bintik mm -hmm. kok bintik-bintiknya mulainya dari ini dari belakang telinga. Yeah. Itu harus curiga mm -hmm. itu adalah penyakit campak mm -hmm. ya. Oke. Okay. Mm. Kalau kita melihat dari stadium-stadium yang sudah dokter sampaikan itu dari prodomal erupsi dan penyembuhan ini mm -hmm. sendiri kemudian kan kita ketahui situasi saat ini orang tua mm. mungkin ada kekhawatiran ketika mm. anaknya mengalami gejala-gejala yang seperti dokter Asih sampaikan tersebut ada kekhawatiran untuk membawa anaknya ke dokter seperti mm. itu Dok dengan mm. uh, situasi pandemi seperti saat ini apa yang harus di, uh, di dilakukan ketika oke okay, stadium prodomal ketika anak mulai panas kemudian gejala-gejala yang ditimbulkan tidak mau uh, rewel tidak mau makan apakah kita harus menunggu para orang tua harus menunggu uh, Hingga terjadinya stadium erupsi ini sendiri, dok. Ya, memang kita harus mengenal dulu ini benar tidak ini penyakit campak atau enggak karena memang sekarang pada saat pandemi Covid ini e, keterbatasan orang tua atau ketakutan kekhawatiran orang tua untuk membawa anaknya ke pusat-pusat pemeriksaan -pusat, kesehatan atau ke rumah sakit atau ke klinik-klinik. Makanya di sini kita harus ajarkan orang tua beginilah gejalanya campak itu ya. Mm -hmm. Ada panas yang lama. Biasanya orang tua panas antara 2 sampai 4 hari dia sudah berikan penurunan Panas, kemudian tidak turun, pasti dia waspada. Anu, khawatir, ini panas mengarah kemana, mm -hmm. ya biasanya cuma dua empat hari, kemudian setelah itu muncullah ruam itu, bintik-bintik. Mm -hmm. Kalau ruam itu muncul dari belakang telinga, terus berlahan-lahan menyebar ya itu sudah dipastikan itu campak. Kalau memang campak itu tidak ada komplikasinya, ya artinya tidak ada komplikasi seperti diare, kejang, terus sesak nafas, infeksi paru-paru dan lain-lainnya itu kita perbolehkan untuk dirawat di rumah. Dengan anjuran kita berikan pengobatan misalnya kalau dia panas memang harus diberikan penurun panas, kalau dia batuk diberikan obat batuk dan memang harus tirah baring dengan memberikan cukup diet dengan cairan yang cukup karena panasnya lumayan lama, kemudian cukup kalori, cukup protein, ya diet seimbang lima sempurna, kemudian memberikan suplemen dan memberikan vitamin A itu yang paling penting. Mm -hmm. Jadi ya. uh, pada stadium erupsi ini sendiri orang tua biasanya akan akan uh, uh, timbul kekhawatiran mungkin ya. pada saat prodomal mereka menganggap ah ini biasa saja panas panas mm -hmm. biasa mm -hmm. saja tetapi ya. ketika terjadi munculnya uh, ruam ini ya. sendiri itulah mm -hmm. yang harus menjadi ya, perhatian orang tua. Iya. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Apakah ini anak saya ke demam? Denji, ya. demam berdarah Denji kan bisa mm -hmm. begitu dia khawatir. Tetapi kalau orang tua sudah mengenal gejala yang ruam khusus keluar dari sini kalau demam berdarah beda, beda lagi dia. Jadi ada perbedaannya Agak antara perbedaan. penyakit. perbedaan. Uh, ya. Contohlah ya. demam berdarah dengan ya. ruam yang terjadi dengan pada campak, campak ini. Itu beda sekali mm -hmm. ya. Mm -hmm. ya. Mm -hmm. kalau, Dan apa yang harus dilakukan dok penanganan apa yang harus dilakukan kepada seorang anak yang ketika memasuki stadium erupsi ini sendiri dok ya memang kalau pada stadium erupsi ya kita harus cukup kita berikan cairan memang harus tirah baring dia ya, ya tirah baring istirahat kalau dia panas kita harus kasih penurun panas mm -hmm. kalau dia batuk harus kita kasih obat batuk kalau dia ada diare yang tidak begitu berat kita bisa berikan oralit kemudian kita berikan vitamin A yaitu sebesar 100.000 ribu unit sehari kemudian kita pastikan bahwa diet anak itu cukup mengandung cairan, kalori dan protein. Kalau perlu kita berikan juga suplemen makanan dan kita edukasi juga pada orang tua bu kalau nanti sampai di rumah di rumah itu ternyata selama tirah baring istirahat di rumah muncul gejala seperti dia menjadi panasnya makin tinggi sampai dia kejang atau asupan makanan cairannya itu eh, tidak bagus, tidak adekuat, sampai menimbulkan dehidrasi atau anaknya menjadi lebih sesak mm -hmm. atau kejang, memang kita harus anjurkan orang tua harus mencari pertolongan ke pusat-pusat kesehatan, mm -hmm. ya, ke rumah sakit artinya, mm -hmm. ya begitu. Oke, okay. tadi dokter mengatakan ketika terjadi stadium erupsi ini sendiri harus ada cukup cairan yang masuk ke dalam iya. tubuh anak itu sendiri, Tetapi ketika uh, terjadi juga gejala-gejala diare ini, apakah bisa diberikan cairan seperti diare oralit seperti itu Dok. Boleh. Mm -hmm. ya, memang harus kita berikan cairan oralit ya mm -hmm. untuk menggantikan mm -hmm. cairan yang hilang lewat diari tersebut. Yeah. Kalau memang cairan dia tidak mau minum atau kita bisa gantikan dengan teh, jus dan lain sebagainya atau susu mm -hmm. ya. Yang penting harus cukup cairan dia yeah. ya, karena dia mengalami panas yang tinggi takutnya dia dehidrasi. Mm -hmm. Kecuali kalau dia ada diarinya, memang kita harus penanganan diare harus dengan oralit, makan yang cukup, pemberian sing edukasi dan lain sebagainya. Mm -hmm. gitu. Oke, okay. dan itu juga edukasi kepada pemirsa Bali TV, para orang tua ketika stadium erupsi panas anak juga tidak turun-turun, itulah saatnya hmm. harus ya, waspada, waspada ya. dan mencari fasilitas kesehatan ya, yang terdekat tentunya. Ya. Ya. Mm -hmm. Dan penanganan seperti apa yang akan dilakukan ketika anak sudah memasuki stadium penyembuhan ini, dok? Kalau stadium penyembuhan, ya, kita tidak usah khawatir. Ya, panasnya sudah mulai menurun. Ya, ya, kemudian ruamnya juga sudah mulai, apa namanya, menghilang. Ya, uh -huh. perlahan-lahan. Ya, kita cukup aja memantau gizi, anak makanannya, cairannya. Ya, uh -huh. uh -uh, itu aja. Kalau sudah fase penyembuhan. Saya kira tidak berbahaya. Jadi penyembuhan uh, pada saat stadium penyembuhan ini sendiri haruskah sang anak akan mengalami yang namanya rawat inap di fasilitas Kalau kesehatan? Kalau terjadi komplikasi, komplikasi, Biasa komplikasi itu. itu terjadi pada saat fase erupsi, mm -hmm. ya pada saat erupsi dia misalnya dia terjadi diare yang uh, berulang kali atau berkepanjangan atau dia terjadi kejang karena panasnya yang tinggi, mm -hmm. ya. Kemudian, dia mengalami sesak nafas, yeah. memang harus dirawat, atau dia mengalami infeksi jaringan otak encefalitis namanya ya memang harus dirawat ya mm -hmm. makanya kita harus edukasi orang tuanya ibu kalau tidak ada komplikasi anak boleh dirawat di rumah ya dengan kriteria ibu harus memberikan uh, makanan yang cukup istirahat yang bagus mm -hmm. terus gizi yang bagus perhatikan intik dietnya ya vitamin A dan lain sebagainya tetapi kalau tertimbul komplikasi Misalnya anak tiba-tiba rewel, tidak mau minum, panasnya menjadi tinggi, ya memang kita harus anjurkan untuk dirawat di fasilitas kesehatan. Baik, dokter Asih, kita rehat kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana di sesi berikutnya. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 dan juga di 0361 Tapi kita masih seputar penyakit campak bersama dokter Asirat Nadi... spesialis anak. Dan yang pastinya kami nanti akan kembali lagi dengan perbincangan. Sebenarnya penyakit campak ini uh, bisa disembuhkankah? atau penularannya melalui apa melalui droplet yang seperti yeah. dokter Asih sampaikan dan kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini Ya, yeah, terima kasih. Anda masih bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana Anda harus mengenali penyakit campak. Itu masih menjadi topik kita. Masih bersama Dr. Gusti Ayu Asirat Nadi, spesialis anak. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361 894 dan juga di 0361 Dok, ini kalau tadi juga sudah banyak sekali dokter menyampaikan gejala-gejala apa yang harus dilakukan, uh, uh, yang harus diketahui oleh para orang tua terhadap anak-anak hmm. mereka, kemudian penanganannya. Nah, ini kita berbicara tentang uh, penularan dari penyakit uh, campak itu sendiri tetapi kita pending dulu Dok ada Ibu Kadek niki yang sudah bergabung dari Buduk Mengwini Niki nge Om Swastiastu selamat sore Ibu Kadek Om Swastiastu Ye durus-durus dengan Swastiastu Bu, bu Dokter Gye, Swastiastu dokter atik, rajang sore Gye, saya Bu Kadek dari Buduk mm -hmm. ini terima kasih sekali Bali TV Buat acara yang luar biasa, jadi saya sebagai ibu uh, punya putra yang umur 4 tahun, jadi lebih memahami tentang uh, vaksin setelah mendengar penjelasan Bu Dokter. Tapi uh, saya mau tanya, Bu Dokter, uh, saya punya putra umur 4 tahun, ya? Dulu sudah mengikuti uh, imunisasi uh, campak terus, dan ya, yang diprogramkan oleh pemerintah lah itu yang jadi saya pertanyaan sekarang di, di usia empat tahun ini apakah perlu lagi apa namanya untuk uh, ditambahin imunisasi campak dok? atau uh, apa sih apa cocoknya untuk usia 4 tahun uh, yang diperlukan uh, Putra kami dok mohon penjelasannya Bu dokter mm -hmm. nih Kemantan Ibu Kadek Nggih, teman-teman ikut Nggih, semua Bu Kadek dari Budo, di belakang Bu Kadek, Wenten, Bu Novi dari Penamparan, tetangga kita di sebelah, Om Swastiastu. Selamat sore, Bu Novi. Selamat sore. Nggih, yeah, durus Bu Novi. Selamat sore, dokter, Bu dokter. Sore. Uh, saya mau tanya nih, dok, kan uh, untuk imunisasi campak itu kan di usia 9 bulan. Uh, Padahal, eh, apa namanya, kalau tadi disempat di info itu dari 12, apa, udah bisa kena, 12 bulan ke bawah itu udah bisa kena. Mm -hmm. Kenapa harus di, eh, di 9 bulan ya, kenapa nggak di awal-awal mungkin ya dok ya? Baik, kenapa harus nunggu 9 bulan, begitu Bu Novi nge? Ya, betul. Ini mm -hmm. kemantan Bu Novi? Ya, itu aja. Iya, iya. Terima kasih Ibu Novi di penamparan di belakang Bu Novi ada Bu Ditya lagi yang ingin bertanya dari Denpasar Om Swastiastu. Selamat sore Bu Ditya. Selamat sore. Oke, dulu sama Dokter Asih, silakan Bu Ditya. Iya, selamat sore Dokter. Sore. Iya, jadi saya ada beberapa pertanyaan mengenai hmm. tadi uh, tata laksana atau penanganan untuk anak dengan campak. Hmm. Uh, di sana tadi disampaikan bahwa diberikan vitamin A. Kira-kira uh, apa manfaat dari pemberian vitamin A ini, ya dok, uh -huh. untuk anak dengan campak? Kemudian diberikan sampai berapa lama? Uh -huh. uh -uh, yang pertanyaan yang kedua, uh, apakah anak yang sudah pernah terkena campak mungkin akan terkena kembali atau uh, tidak? Uh -huh. Terima kasih. Gih, ini kemantan gih. Terima kasih Bu Ditya. Oke, cukup dulu tiga pertanyaan. Nah, ini ibu-ibu seperti kalau kedengaran suaranya ini Ibu uh, Mahmud Mahmud, eh, Mbak Mamah Muda kata istilahnya Mahmud. sekarang ya eh, Mahmud katanya istilah sekarang ini sendiri Mama Mama Muda sekarang. Bukan dari Budo ini putra beliau empat tahun. Kemudian dulu pernah mendapatkan imunisasi. Ini sekarang di usia empat tahun ini perlukah imunisasi atau uh, apa? yang perlu diberikan di, di kembali pada u, anak yang usia 4 tahun ini sendiri, dokter? Ya, berdasarkan dari penelitian, ternyata pada anak-anak yang telah mendapatkan imunisasi dasar setelah usia 5 sampai 6 tahun itu, dilakukan pemeriksaan antibodi terhadap e, penyakit campak. Ternyata anak yang Mempunyai antibodi terhadap campak yang mencukupi itu adalah 70 persen. Jadi, kira-kira 28 persen sampai 30 persen itu anak tidak timbul antibodinya. Jadi, menurut saya sebaiknya, kalau nanti e, di sekolah itu ada bias, bulan imunisasi anak sekolah diikutkan saja, karena tidak ada salahnya biar ini memutus rantai penularan pada anak yang lebih besar atau pada anak yang lain. Saya kira begitu, tetap aja diikutkan. Lagi, nanti di sekolah itu pada usia 5 tahun, 6 tahun itu ada program imunisasi dari sekolah yang namanya bias bulan imunisasi, bulan imunisasi anak sekolah. Mm -hmm. Itu menurut saya. Karena memang dari penelitian, memang ternyata 70%, 70 lebih itu anak yang setelah mendapatkan imunisasi dasar itu cuman 70% anak yang timbul kekebalannya. Yang sisanya itu timbul kekebalan tapi tidak optimal sehingga perlu di top up gitu istilahnya. Istilahnya perlu di top up iya, lagi. Iya. Jadi ketika usia melebihi dari usia 4 tahun ini sendiri anak usia 4 tahun ini sendiri boleh, boleh kembali iya, lagi diberikan iya, imunisasi iya, campak iya, ini sendiri. Iya ataupun program-program dari pemerintah ya. seperti bulan imunisasi ya. anak sekolah. sekolah mm -hmm. itu kalau dia nanti. Jadi di jangan, kan khawatir saja. Ibu -ibu jangan khawatir ibu-ibu. Jangan khawatir ya. Mm -hmm. Tidak ada efek sampingnya. Mm -hmm. ya, itu, itu mungkin menjadi kekhawatiran dari ibu-ibu yang lainnya yang memiliki anak-anak ya. ketika uh, apa ya? Uh, ter, uh, ada program-program yang harus di diikut sertakan. Ya, terkait kadang -kadang dia menelpon, kesehatan. Ya, menelpon kita dokternya. Dok, ini kan dulu anak saya di jadwal imunisasinya kan pernah sudah yeah. uh, pernah di imunisasi mm -hmm. campak. Mm -hmm. uh, boleh enggak saya ikut di sekolah? Saya anjurkan memang harus boleh. Yeah. Yeah. Ya karena dalam penelitian berapa persen itu dia tidak menimbulkan kekebalan yang tidak semua pada anak yang timbul muncul itu level proteksinya ada begitu, mm -hmm. ya. Yeah. Tidak jadi ada buka, salahnya. Jadi buka deh, uh, boleh mengikut sertakan boleh, lagi ya. Ketika hmm. nanti di sekolahnya ada bulan imunisasi anak sekolah ikutkan tapi saja. Tapi secara pribadi bolehkah dilakukan, Dok? Boleh, mm -hmm. tapi karena mengingat pandemi Covid mungkin orang tua takut dia keluar, tapi mm -hmm. sebetulnya tidak perlu takut. Kita sudah punya uh, protap polisi untuk uh, di tempat-tempat sarana kesehatan tuh anak-anak sakit itu sudah ada. Uh, tidak takut jangan takut ketularan uh, COVID ini ya mm -hmm. sebaiknya datang aja. Oke. Okay. Ya. Nah ini mungkin Bu Novi dari penamparan juga yang akan jadi pertanyaan dari saya ini campak bisakah dicegah dok? Oh uh, bisa dicegah mm -hmm. ya. Uh, tadi kalau nggak salah uh, kenapa kayaknya mm -hmm. di bawah salah gitu ya. Di padahal insiden campak itu paling banyak di bawah usia 12 bulan. Kenapa e, diberikan vaksinasi 9 bulan? Ya, memang ada at, e, aturannya. Hmm. Kalau memang ibunya pernah terkena campak, maka ibunya akan memberikan kekebalan secara pasif pada bayinya itu sampai 4 sampai 6 bulan. Kemudian kekebalan yang Ditransfer dari bayinya itu akan perlahan-lahan turun pada saat turun itu, dalam penelitian itu 9 bulan baru kita efektif memberikan vaksinasi campak. Kalau sebelum 9 bulan kita e, sudah memberikan imunisasi campak, jadi mubasir karena imunisasi yang kita timbulkan, yang kita berikan ini akan dilawan dengan antibodi yang masih terus dibawa e, oleh bayi dari ibunya, jadi tidak ada gunanya. Makanya kalau pastikan ibunya kalau pernah dia menderita campak, pasti dia sudah pernah me, uh, sudah uh, terjadi transfer antibodi ke dalam bayinya. Ya. Nah, jadi bayi sudah terlindung dia sampai usia 9 bulan. Mm -hmm. Tetapi kalau bayi itu ibunya tidak pernah kena campak, pasti dia ingat campak itu kejalannya begini. Bisa kita berikan sebelum usia 12 bulan. Sebelum 9 bulan boleh, 6 bulan boleh. Ya begitu. Okay, ya jadi, tidak mubasir begitu. Jadi ya? ada 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 ya, dasarnya. ya ada dasarnya. Seandainya oh. Ibu Novi sudah pernah terkena campak itu juga berbeda uh, pemberian imunisasinya ini sendiri. Itu itu alasannya juga ya dok ya. ya kalaupun hmm. dia sudah pernah kena campak terus kita e, mau agar e, adakan e, berikan imunisasi lagi tidak ada salahnya mm -hmm. ya kemungkinan dia pada waktu kena campak umpamanya dia daya tahan tubuhnya nggak bagus atau gizinya dia tidak bagus kekebalan yang ditimbulkan akibat dia sakit itu akan tidak optimal dia mm -hmm. ya kalau pada sakit dia e, apa namanya status gizinya bagus respon kekebalannya bagus mungkin optimal jadi dia bisa mampu memberikan kekebalan sepanjang hidupnya mm -hmm. ya mm -hmm. tapi ketika ada salahnya kalau kita memberikan ulangan imunisasi campak tersebut. Baik, baik. Nah, itu penjelasan dari uh, Dr. Asih untuk Bu Novi dari penamparan. Kita ke Bu di Denpasar. Nah, saat terjadi stadium uh, uh, penyembuhan, kemudian Dokter menyampaikan itu kita harus memberikan atau orang tua memberikan uh, asupan vitamin A, A seperti itu. Nah, apa apa manfaat dari vitamin A itu sendiri terhadap bayi, uh, terhadap anak, kemudian manfaat uh, berapa lama harus berikan seperti itu dok pertanyaan Budi ya, Tia. Ya salah satu eh, protap ya. Uh, untuk uh, penata laksanaan campak itu yang terpenting adalah pemberian vitamin A selain daripada mengistirahatkan memberikan diet dengan cairan makanan yang cukup kemudian memberikan pengobatan suportif seperti vitamin A sangat penting di sini vitamin A berfungsi untuk mencegah terjadinya komplikasi karena seperti kita ketahui virus campak itu menyerang selaput lendir di dalam saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Di mana vitamin A ini fungsinya adalah merangsang tumbuhnya epitel-epitel atau bulu-bulu yang ada di saluran nafas atau saluran pencernaan. Kalau di saluran nafas, epitel ini berfungsi untuk menglembabkan dan menghalau kuman. Kalau di saluran nafas, epitel bulu-bulu yang ada di permukaan usus itu berfungsi untuk membantu penyerapan, kemudian mengeluarkan enzim-enzim sehingga kasus diari itu yang lebih berat akan dapat dicegah dan kasus kasus infeksi paru-paru yang terjadi seperti pneumonia bisa dicegah dengan pemberian vitamin A. Demikian juga pada mata juga karena dia juga menyerang selaput lendir pada mata, kebutaan atau yang lainnya itu bisa dicegah. Itu manfaat daripada vitamin A pada pasien-pasien yang menderita campak mm -hmm. berapa lama harus diberikan dok? tidak lama ya, tergantung dosisnya. Kalau dia pakai seratus ribu unit dapat sekali. Kalau lima ribu unit dapat diberikan dua hari, satu kali sehari. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya. itu yang harus dilakukan. Mm -hmm. Nah ini kalau seorang anak sudah pernah terkena campak, kemudian apakah ini bisa bisa terjadi kembali pada anak yang bersangkutan dok? Bisa saja. Saya Apa yang menyebabkan seperti, dok? Mungkin anak itu pada saat terkena status gizinya dia tidak bagus atau pada saat dia terkena yang pertama dia e, menggunakan obat-obat penekan imun, imunosupresan, menekan imunitasnya. Uh -huh. ya. Seperti pada pasien-pasien yang e, menderita asma sering memakai steroid atau penderita ginjal e, seperti neprotik sindrom dia memakai e, steroid, dia kena campak kemudian de, kekebalan yang ditimbulkan mungkin tidak optimal dia ya uhum. makanya orang kok dulu sudah pernah kena campak kok bisa kena lagi ya tapi dia kena mungkin tidak seberat yang pertama uhum. karena uhum. dia sudah pernah termemori sistem imunnya terhadap uh, virus ini. Oh, saya dulu sudah pernah gini. Saya sudah punya kekebalan, namun kekebalan itu belum optimal. Yeah. Ya. Mm -hmm. Kalau memang pada saat dia kena, anak kondisi tubuh anak itu bagus, ya tidak ada penyakit yang lain, tidak mendapatkan pengobatan yang lain, otomatis dia tidak akan bisa terkena lagi. Mm -hmm. Jadi ada range seorang anak ketika seorang anak terkena, mungkin ada ada berapa tahun kembali akan terjadi hal serupa lagi. Karena imun tersebut, dong, bisa saja tergantung. Kalau mm -hmm. memang endemis, ya, endemis gitu bisa aja dia terkena, tergantung oh, okay. daya tahan tubuh anaknya. Mm -hmm. Ya, mm -hmm. kalau memang di lingkungannya tidak ada merita campak, mungkin dia tidak terkena. Begitu, ya, baik-baik. Baik, pertanyaan dari Bu Ditya. Di Denpasar sudah dijawab oleh Dokter Asih. Ya, nah, saya ingin bertanya tentang bagaimana penularan campak ini sendiri. Jadi, melalui droplet tadi ya, sempat dokter menyatakan ya, ya. seperti itu. Ya hmm. droplet itu artinya percikan ya percikan mm -hmm. bukan dari kontak ya percikan boleh dia kontak tapi dia kena percikan itu percikan ya kalau kontak erat terus dia kena percikan pada saat bicara seperti kita ini atau pada saat dia bersin atau batuk begitu mm -hmm. ya itu penularannya mm -hmm. karena dia virus yang bersifat infeksius ya, mm -hmm. ya itu ini ini kalau kita bersentuhan langsung sama orangnya sendiri yang terkena seorang anak terkena campak ini sendiri berarti itu uh, tidak tidak akan terjadi penularan, Dok. Tidak. Hmm. Ya, tidak apalagi kalau anaknya pakai masker. Seperti sekarang kan itu gunanya diajarkan ke hmm. Iya, anak hmm. pun juga memakai masker dia, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Mungkin tidak, Jadi ya, penularannya ya, hanya melalui ya, droplet seorang ya, anak itu. Ya. dulu, sendiri. dulu oh, jangan anu bersentuhan, dekat -dekat, jangan bersentuhan, tidak, hmm. ya. Jadi beda ya. dengan penyakit-penyakit yang lainnya yang menular. Ya, ya Baik. Gusta itu beda, ya. Hmm baik dan dokter penularan seorang anak ini sendiri apakah bisa menularkan kepada orang dewasa kah dok? Oh bisa saja hmm? semua orang bisa terkena campak ya hmm. ya semua bisa. Jadi ya? bisa bisa dikatakan campak ini tidak hanya bisa terjadi pada seorang anak tetapi ya, orang dewasa. Orang dewasa pun... juga bisa ya hmm. nah, asal dia daya tahan tubuhnya tidak bagus bisa saja masuk. Jadi gejalanya ya. juga sama, dok? Sama, mm -hmm. ya. Cuman tergantung tingkat kekebalannya dia. Kalau dia masih punya kekebalan yang bagus, mungkin dia tidak berat, mm -hmm. ya sembuh dengan sempurna. Tapi kalau dia uh, kekebalannya dia tidak bagus, mungkin campaknya berat dan sampai terjadi komplikasi mm -hmm. ya, baik ya. baik kita rehat kembali dokter dan pemirsa di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita yaitu bagaimana anda harus mengenali penyakit campak ini di 0361898400 dan juga di 0361898401. masih bersama dokter Asi Ratnadi beliau merupakan dokter spesialis anak kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini Ya, yeah, pemirsa di sesi yang terakhir ini di Harmoni Bali masih bersama Dr. Asi Ratnadi, spesialis anak. Kita harus mengenali bagaimana penyakit campak itu. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 dan juga di 0361 894 tentunya. Baik, dokter, seorang anak bisa saja terkena campak, tetapi ketika kita sebagai orang tua, kita juga harus mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada seorang anak pada saat stadium, stadium prodomal, kemudian erupsi dan penyembuhan itu sendiri. Nah, kita pending dulu dok, pertanyaan <laughs> saya dari Gong Eka, dari Tabanan, nah akhirnya dari Tabanan juga. Selamat uh, sore. Om tuh Gong Eka, ya durus. Sosias tuh. Ya durus. Selamat sore, ingin menanyakan untuk tips perawatan anak dengan campak, untuk perawatan di rumah seperti apa nih dok? Oh, jadi perawatan Uh, pada saat uh, anak terkena campak tetapi gye, harus dilakukan di rumah nggih. perawatan di rumah. Enten, tidak rawat inap seperti hmm. apa tips-tips orang tua untuk merawat anak di rumah? Nggih, seduk semah uh, Gong Eka gye. di gye. Tabanan Gih Baik di belakang Gong Eka wenten Sang Ade niki di Denpasar Om Swastiastu. selamat sore. Ibu? Iya. Oh, Bapak ya. Eh ya. <laughs> uh, mahasiswa niki Oh mahasiswa, nge, uh, ya. dulu sang Ade. Oh, saya ingin bertanya kepada Dokter Eh Dokter? Uh, ini kalau bayi itu kan harus mendapatkan asi, asi eksklusif selama enam bulan, gitu. Dok mm -hmm. Jadi pertanyaannya, apakah pemberian atau ketepatan pemberian asi eksklusif ini bisa menurunkan dari infeksi campak terhadap bayi, Dok? Gitu? Mm -hmm. Seperti itu. Baik, nih komentar, Sang Ade. Nge, nge. Baik, terima kasih sangat deh di, di di mana di pasar ngekinge. -nge. Kita ke Gunge kadungun. Nah, ini dia. Ini perawatan bayi seorang anak yang mengalami campak di rumah ini sendiri. Apa yang harus dilakukan karena kalau dulu saya masih ingat waktu dulu nih ketika terjadi edeh nih ke sendiri banyak hal-hal yang dilakukan pada orang para orang tua terhadap anak yang memiliki edeh ini ke sendiri apakah itu Maaf, itu mandi kembang seperti itu dengan air dingin yeah, seperti itu. Yeah. Ada pantangan-pantangan yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan dok. Seorang anak, eh, seorang orang so, uh, orang tua terhadap seorang anak yang memiliki gejala ini campak ini dok. Ya, yeah, kalau campak uh, tanpa komplikasi, artinya tidak ada diare, tidak ada sesak nafas dan tidak ada kejang atau gejala yang yang berbahaya lainnya atau panasnya tidak ter sampai hiperpireksia di atas 39 derajat celcius as asupan makanannya bagus kita boleh rawat di rumah ya selama perawatan di rumah memang anak kita anjurkan untuk istirahat ya artinya tirah baring kemudian ya e, tidak harus diberikan apa dimandikan kembang dikembangkan kan dingin dia ya mm -hmm. dingin nanti malah muncul komplikasi yang lain misalnya pneumonia begitu ya Makanya kenapa orang-orang dulu kalau uh, campak terus dimandikan jadi batuk-batuk terus sesek ya kita boleh uh, apa namanya uh, ruamnya itu kita usahakan seperti kering. Kalaupun memang harus mandi, dia harus mandi dengan air hangat, mm. ya. Kalau tidak mandi juga karena ruam ini juga agak gatel dia, ya yeah. air hangat dan cepat dikeringkan begitu. Mm. Nah, kalau setelah itu memang kita e, isolasi dengan saudara-saudaranya yang lainnya ya, karena kita tidak tahu ini masih masa menularkan atau tidak karena masa menularkannya itu dari mulai pas e, prodromal, stadium prodromalnya sampai empat hari setelah munculnya ruam itu mm -hmm. ya. Kalau setelah empat hari setelah munculnya ruamnya itu dikatakan memang penularannya agak menurun. Kalau pada masa penularan ya jangan didekatkan pada saudaranya. Kalau untuk masa malah mandi ya usahakan jangan mandi kembang atau mandi air dingin ya kalau mungkin mandi air hangat sekali dua sekali ya boleh karena memang gatal ini campak ya. Mm -hmm. Kemudian kita berusaha keringkan dengan Jadi bisa bisa dimandiin dengan seperti mandi air biasa. Hangat. ya Air hangat. Pakai sabun seperti biasa. Ya do. boleh. Mm -hmm. Kemudian yeah. usahakan cepat dikeringkan. Setelah mm -hmm. itu kita biar untuk mengurangi gatalnya biasa berikan bedak ya bedak salis atau bedak mm -hmm. yang lain mm -hmm. begitu. Mm -hmm. Kemudian kita berikan minum yang cukup ya karena memang Anak yang menderita campak itu nafsu makannya akan berkurang, minum juga berkurang. Tapi bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa mengolah makanan yang lebih enak? Kalau buah dia menolak, kita bisa bikin jus atau dengan salad dan yang lain sebagainya. Begitu ya. Mm -hmm. Terus tetap kita harus pantau. Kalau dia panas ya memang kita harus berikan obat penurun panas jangan dibiarkan. Nanti kalau panasnya tambah tinggi dia bisa kejang mm -hmm. ya. Kemudian kalau dia batuk, kita bisa berikan obat batuk misalnya dengan memberikan Ambroxol atau UBH dan sebagainya kalau dia ada sedi sedikit diare bisa kita replace atau kembalikan cairannya dengan memberikan oralit atau cairan yang lain mm -hmm. tetap kita berikan makanan sesuai dengan usia anak kalau dia ya, di atas satu tahun boleh kita berikan nasi kalau di bawah satu tahun kita berikan bubur begitu tapi mm -hmm. dengan memperhatikan cukup cairan cukup kalori cukup protein kalau perlu ditambah suplemen makanan nah itu perawatan pertama yang harus eh, yang bisa dilakukan seorang ah, oh, seorang ibu ya, ataupun mana, orang tua ketika ya. anaknya menderita uh -huh. uh, Campa. campak ini sendiri ya. dilihat juga nih nanti ketika panasnya tinggi seperti kata dokter itu ya, wa harus waktunya dipanto, untuk, ya. ya itu waktunya untuk mencari fasilitas ya, kesehatan ya, yang ya. terdekat ya, kalau terus tinggi terus sampai hiperpireksia ya memang harus kita mencari hasil atas kesehatan hmm. ya 39 derajat kan ya. Baik. Ya, Baik. Gitu. Nah, ini pertanyaan dari Sang Ade ini sendiri. Pemberian ASI eksklusif terhadap seorang bayi yang ini bisakah memungkinkan untuk terjadinya atau penurunan terhadap terjadinya campak ini sendiri, Dok? Iya, jelas ASI itu adalah makanan yang terbaik daripada bayi ya. Dia mengandung berbagai macam imunitas dia ya mm -hmm. di dalam ASI itu. Ya, tentunya dengan anak-anak yang diberikan ASI dan anak-anak yang mendapatkan susu formula mungkin angka jelas angka kejadian daripada campaknya akan lebih rendah pada anak yang e, mendapatkan ASI ya uh -huh. susu formula mungkin karena imunitasnya kan nggak ada dia uh -huh. ya uh -huh. itu kalau ASI segala imunitas seluler ya ada dia uh -huh. ya tetapi Kelas, ketika bener. seorang anak terkena campak ini sendiri, pemberian ASI juga diperbolehkan. Loh, harus justru harus, yusru, harus mm -hmm. ya, mm -hmm. harus lebih banyak lagi mm -hmm. ya di samping mm -hmm. mp asinya nya ya. Enam bulan sudah boleh dia memberi, mendapatkan makanan pendamping ASI mm -hmm. ya, bentuk bubur susu ya dan lain sebagainya. Sari buah boleh airnya sari buah boleh ya, mm -hmm. tapi ASI harus tetap karena ASI itu tidak ada yang mengalahkan. Uh, nilai selain nutrisinya bagus, juga imunitas yang ditandung dari ASI itu banyak sekali. Baik, ya. baik, dokter. Ini apa yang terjadi jika seorang anak uh, terkena campak tetapi tidak ditangani dengan baik? Dok, ya, kalau tergantung sekarang, kalau campaknya itu uh, tidak ada komplikasinya dan gizi asupan makanan anak itu bagus, ya artinya orang tuanya memperhatikan ya kalau orang tuanya tidak memperhatikan karena penyakit campak sendiri membuat anak tidak mau makan minum ya karena dia memang menyerang permukaan selaput lendir itu tidak mau makan minum tapi kalau orang tuanya tidak berusaha memberikan asupan makanan yang cukup cairan pada anaknya otomatis anak akan jatuh pada stadium pada komplikasi yang mungkin bersifat serius begitu Ya? Hmm, baik, dokter. Ini dari kesimpulan dari perbincangan kita sore hari ini. Kesimpulannya, apa yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa Bali TV, khususnya bagi ibu-ibu muda nih, yang memiliki buah hati yang saat ini rentan sekali terkena penyakit campak? Ini, dok, ya, terima kasih. Penyakit campak itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Ya, dia sangat infeksius dan kita dapat mengenali gejalanya dari tiga stadium itu panas dan ruam kemudian sembuh tetapi kita harus waspada terhadap terjadinya komplikasi karena penyakit campak ini sebetulnya sembuh sendiri dan e, tidak tidak anu kita harus waspada akan terjadinya komplikasi yang bersifat serius atau fatal seperti infeksi paru-paru atau pneumonia atau encefalitis atau diare yang berat Sebenarnya penyakit ini bisa dicegah atau direngankan dengan melaksanakan imunisasi sesuai dengan program yang dianjurkan pemerintah. Di samping itu, kita harus tetap memantau daripada gizi si anak. Ya, karena kalau gizi anak buruk kena campak dia akan jatuh ke lebih berat. Kemudian personal higien, kebersihan sendiri e, sendiri personal higien, kemudian kebersihan lingkungan harus juga diperhatikan sekian terima kasih baik terima kasih Dr. Asis sudah ya. sharing di sini mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi ya. pemirsa Bali TV yang saat ini di rumah saja sedang ya. menyaksikan Harmoni Bali saya masih sekarang terima kasih sampai jumpa Om, Om Santi, Santi, Santi 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 Om.